Shalom. Ya, kita akan memuji Tuhan, kita akan mempersiapkan kita untuk ibadah kita. Kita akan mencintai Yesus selamanya. Kau
Tuhan, memuji Tuhan. Hanya kamu lagi, karena suamiku. Salam adik-adik, kelas tunas remaja dan pelajar, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kami lebih percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong setiap kehidupan adik-adik semua. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami lebih ambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, cerita kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Injil Yohanes ini pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14, di mana kisah ini tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ketika ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik yang terkasih, sebelum itu Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri juga kepada murid-muridnya. Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas, yang dimana ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mereka menceritakan Thomas, tetapi Thomas tidak percaya. Nah, dan selanjutnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Pantai Tiberias yang ketiga kalinya. Nah untuk itu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, nah murid-muridnya itu mereka kembali ke profesi mereka. Kita melihat contoh Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang yang hidup pandai di dalam menjala ikan, atau hidup adalah profesinya adalah sebagai nelayan. Nah, adik-adik, Alkitab mencatat di sini bahwa semalam-malam mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka berusaha, mereka
tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Sampai siang hari, Tuhan Yesus berdiri di pantai dan menampakkan diri kepada mereka. Sehingga Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, adakah lauk pauk di antara mereka, di antara kalian? Nah, tetapi murid-murid itu, mereka menjawab Tuhan Yesus, tidak ada. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dan kita melihat juga pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, jadi murid-muridnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, sebelum itu Simon Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, aku akan mau naik perahu dan ke danau untuk menangkap ikan. Nah, pada saat itu juga murid-murid yang lain berkata, aku juga ikut, aku mau ikut untuk menjala ikan atau mencari ikan. Nah, tetapi semalam-malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapat banyak ikan. Nah, dari latar belakang cerita kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-14, apa yang kita dapat dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, penampakan Tuhan Yesus membawa pengharapan yang baru kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kita membaca di ayat yang ke-4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kita membaca lagi ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-4 di situ, bahwa pada saat awalnya itu murid-muridnya yang lain mereka tidak mengenal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi kalau kita melihat di ayat yang ke-12, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan dan tidak ada seorang pun yang berani berkata, bertanya kepada Tuhan Yesus, karena mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menampakkan diri, yaitu membawa pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka. Yang awalnya mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka mengenal dia adalah Tuhan. Nah, jadi di dalam setiap kehidupan kita juga adik-adik, kita terus mengizinkan Tuhan terus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dan kakak percaya ketika kita mengizinkan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, maka kita terus mengenal Tuhan dengan baik dan Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Yang kedua, penampakan Tuhan Yesus dan ketaatan murid-muridnya membawa keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, adik-adik, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka setia kepada perintah Tuhan. Sehingga penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ketaatan murid-muridnya, mereka mendapat banyak ikan yang mereka peroleh. Amin. Kalau kita melihat di ayat yang ke-10 dan ke-11, firman Tuhan di situ mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat.
penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Amin. Jadi ada keberhasilan ketika kita taat kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu penampakan Tuhan Yesus membawa berkat jasmani. Jadi Tuhan Yesus bukan saja memberkati secara rohani kepada murid-muridnya, tetapi secara berkat jasmani juga Tuhan memberkati kepada murid-muridnya. Kita membaca ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang ke-12 lagi, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Nah, adik-adik, jadi penampakan Tuhan Yesus membawa berkat di dalam setiap kehidupan murid-murid pada saat hari itu. Pada awalnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah lauk pauk?" Mereka berkata, "Tidak ada." Tetapi setelah mereka mengenal Tuhan, setelah mereka diubahkan Tuhan, setelah mereka mendapat pengharapan dan mereka mengenal Tuhan, maka mereka diberkati secara jasmani. Dan ketika mereka taat, dan mereka diberkati secara jasmani. Amin. Jadi ada tiga hal yang kita pelajari dari cerita kebenaran firman Tuhan yang kami sudah bagikan. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada kita khususnya tunas remaja dan pelajar sudah selesai. Jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.